Selamat datang di Indra Aziz Place. Hari ini kita kembali ke American Truck Simulator. Saya mau kasih lihat truk baru saya. Ini adalah Peterbilt dengan style Goodyear. Semuanya di dalam saya udah pasangin, ada bantal Goodyear, stiker Goodyear, minumannya aja Goodyear. Dan kita lihat bagian luarnya. Ini dia. Oke, nanti kita ke tempat yang lebih jelas ya, supaya bisa, you know what, sekarang aja kita nyalain mesin dulu. Nah, kita pindahin ke belakang ya, supaya kita bisa lihat tampilannya dengan lebih jelas. Oke. Ini saya senang banget dengan Goodyear, kenapa? Soalnya dulu tuh waktu saya kecil, di rumah keluarga ibu saya tuh kayaknya ada yang kerja di pabrik Goodyear tuh gimana gitu di Bogor ya. Jadi kayak pagernya gitu tuh ada branding Goodyear-nya. Jadi kayak saya familiar banget sama sama ini apa brand ini gitu. Bannya juga Goodyear. Ya, yang pasti sih ini bukan bermaksud promo ya. Ini cuma mau kasih lihat aja. Dan saya senang warna birunya sih. Ya, so anyway, hari ini tugas kita adalah nganter seonggok pipa. Dan kita lihat barangnya ada di sana. Aduh, saya nggak kelihatan sih. Coba kita lihat keluar dulu ya. Nah, itu dia pipanya. Kita sekarang di Bakersfield dan kita akan nganterin pipa ini ke Kayenta di Arizona ya. So, kita akan menyeberang dari California ke Arizona. Oke, kita sambungin dulu. Tuh, kok pipanya bentuknya gitu ya? Agak-agak rusty gimana gitu. Oke. Saya suka banget sih ini interiornya ya. Juga setirnya udah saya ganti. Semuanya kerasa sangat clean dan comfortable. Oke, itu ada gitar saya dan juga ada makanan instant lunch. Gitarnya juga di situ udah saya taruh buat saya ngejam-ngejam dan bikin lagu sambil nyetir. Oke, nah masalahnya dengan setir segede gini, GPS-nya nggak terlalu kelihatan, tapi we will do our best untuk tidak perlu buka GPS yang overlay. Kita lihat ya apakah bisa kita ngelakuin itu. Oke, ini dia tempat kita pergi. Nama tempatnya apa ini? Lenar, the home of everything, bla bla bla. Lumayan panjang juga ya. Oke. Kayaknya kita foto dulu boleh nih. Udah ambil beberapa foto buat thumbnail. Oke, depan kita harus belok kanan ya. Aduh, ini jadi berat banget nih. Ya, pipanya berat banget. Oke, sip. Oke, aman. Jadi, masih banyak mobil, santai aja. Oke. Let's go. Perjalanannya sih harusnya nggak terlalu panjang ya. Tapi ya, saya juga udah set recordingnya di OBS dengan settingan yang harusnya lebih baik, jadi gambarnya bakal lebih tajam buat YouTube. Cuman itu juga berarti size dari filenya lebih besar. I don't mind, karena kebetulan saya pakai internal hard disk saya juga kayaknya yang buat ini, yang buat recording segala macam tuh 1 tera. Jadi lagi pula saya habis saya upload, saya hapus sih hasil recordingnya ya, supaya nggak berubah. Oke, lihat nih kotanya bagus ya, Bakersfield ya. Banyak hal-hal yang bisa kita lihat. Ya, yeah, so anyway, kuning. Ayo. Anyway, saya masih terus lanjut work from home. Dan tampaknya akan begitu dulu sementara ini. Walaupun saya alhamdulillahnya udah vaksin sih, udah vaksin kedua juga, tapi belum ada 2 minggu. Cuman gak tahu deh, saya masih merasa bahwa saya itu lumayan gampang
ini ya, mungkin karena saya overweight juga. Overweight lagi, malah udah terlalu overweight. Jadi saya memilih untuk kalau bisa di rumah, di rumah. Tapi saya pasti ngajar sih, online tapi ya. Jadi kalau teman-teman mau cek sekolah saya, bisa cek di Indra Aziz Vocal Studio. Di Instagram ada ya, di iavs.msi, itu sekolah saya. Dan sebagian ada yang online coachnya, dan sebagian lagi ada yang udah ketemu langsung di sekolah. Jadi silakan cek sana. Tapi kalau sama saya, di coaching sama saya itu hanya via online aja sekarang. Sementara inilah at least ya. Oke. Jadi ya kegiatan saya di rumah gini. Kalau nggak bikin script buat konten, ngurusin nilai-nilai murid-murid, ya saya main game. Cuma saya pikir gini, kalau saya main game doang, kayaknya saya nggak merasa produktif aja gitu. Akhirnya udah saya memilih untuk dokumentasiin gameplay saya di YouTube gitu, sambil ya bersenang-senang bareng teman-teman ya kan. Walaupun yang nonton cuma sedikit, I really don't mind. Gak tau deh, saya dari awal bikin video YouTube ya, either di sini ataupun di Vocal Plus, saya gak terlalu mikirin jumlah views. Buat saya, ya penting memang, cuman itu bukan prioritas sih. I just wanna make videos. That's all that matters buat saya. Gitu. Nah jadi teman-teman kalau misalkan kalian juga, I don't know, saya punya semacam saran gitu ya buat kalian, buat yang berencana bikin konten juga. Menurut saya sih, ketika kalian mengeluarkan apa ya, target-target angka dari sistem kalian saat bikin konten, menurut saya bikin konten akan jauh lebih menyenangkan gitu. Jauh lebih fun. Dan gak ada beban ya, walaupun kita upload yang nonton cuman 5 gitu, it's fine. Karena ya 5 orang itu menikmati konten kita dan kita bikin mereka terhibur gitu, mudah-mudahan buat saya itu udah bikin saya senang gitu. Apalagi video saya main game gitu ya, ada 20 orang yang view, I'm happy ya kan. Kebayang di ruangan ini ada 20 orang lagi duduk di belakang saya, lagi ikut saya main American Truck Simulator, tuh sebuah sesuatu banget kan gitu. Jadi ya kita jangan terus-terusan bandingin sama channel-channel gede ya, yang mereka juga awalnya gini dan mereka ngelakuin ini semua dengan konsisten sehingga mereka punya viewers yang mungkin udah percaya banget sama mereka, sama konten mereka. Jadi setiap mereka upload apapun langsung ditonton gitu, because it makes them happy. Dan yang pasti saat kita bikin konten kita juga harus happy ya kan, itu yang terpenting. Dan saya ngerasa setelah saya memutuskan untuk bikin channel ini, channel pribadi saya sebagai channel gaming, saya jadi lebih produktif. Dalam arti kayak ya channel saya kepake lagi, soalnya sayang ya ada 16.000 loh subscribernya. Walaupun sekarang kalau kita ngomong subscriber, algoritma sebetulnya lebih ngaruh daripada jumlah subscribers gitu. Karena walaupun kita punya subscribers besar ya, kayak di Vocal Plus kan subscriber udah 1,3 juta. Tapi kalau kontennya itu bukan sesuatu yang menarik untuk orang tonton, ya yang nonton dikit aja gitu. Karena YouTube akan bekerjanya adalah dengan melihat apakah thumbnailnya diklik orang, apakah orang stay di video kita atau enggak gitu. Oke, tampaknya kita mesti nyusul truk depan, tapi sebelah kiri masih rame. Kita ambil sekarang. Saya belum install mod-mod yang di Indonesia-Indonesiaan sih di game ini. Kalau di Euro Truck sih ada trailer-trailer dari Indonesia ya, kayak perusahaan-perusahaan kargo Indonesia, kayak misalkan kayaknya kemarin tuh yang saya pakai GoBox ya, di video saya sebelumnya juga ada GoBox, tapi di American Truck belum sih. Ntar saya cari deh yang ke Indonesiaan mod. Cuman sebenarnya saya nemu sih kayak di online gitu ya, beberapa mod yang keindonesiaan, cuman saya belum pede mau install gitu loh, takut nggak tahu ya, karena kalau harus berhubungan sama buka-buka local filesnya terus memodify, kayak saya belum bisa ngelakuin itu sih. Lebih prefer yang udah ada di workshop Steam aja, kayaknya lebih terjamin. Ups, kita mengecil jalanan di sini.
speednya kayaknya turunin ya. Oke, apa? Kok jalannya kecil ya? Padahal nih kayak semacam jalan tol gitu ya, tapi kecil banget dan nggak ada pembatas jalannya. Ya tuh gunung-gunung, gurun, dan nggak ada apa-apa nih di kiri kanan kita. Nggak ada tempat berhenti, pom bensin, oh 55 miles per hour. Ya kita maintain aja kalau gitu di segini ya. Kok di depan kayak rame sih? Ada apa tuh? Macet. Serius. Wow. Oh ada pekerjaan. Road work ahead. Right lane closed. Oh gitu. Oke. Sabar aja. Sambil kita lihat-lihat pemandangan keluar. Iya ya. Pipanya kayak gitu ya. Macet panjang. Berat. Berat. Iya. Ini truknya udah di-optimize buat heavy cargo sih. Cuman saya mesti ngebejek aja gasnya. Kalau enggak mau jalan. Karena truknya berat banget. Jadi ETS juga, ETS The 2 itu saya juga punya mod yang memungkinkan untuk bikin apa namanya kameranya lebih jauh, jadi view-nya lebih enak. Saya belum cari sih buat yang di American Truck, harusnya pasti ada juga sih. Jadi saat kita view gini nih, kita bisa zoom out lebih jauh lagi. Ini kan mentok di sini nih. Tapi nggak apa, ini keren. Tuh kan, keren banget ya. Wah ini beneran macet nih. Oke lah, sabar aja. Sambil ambil gitar kita, kita gonjreng-gonjreng. Itu gitar apa bass sih? Senarnya kok cuman... senarnya cuman 5. Jangan-jangan itu bass ya, bukan gitar. Bentuknya lebih mirip kayak bass sih memang. Ya, yeah. Saya dari kecil dulu pernah belajar bass juga. Belajar actually alat musik pertama yang saya pelajari itu drum sih, bukan gitar atau apa. Dan super fun belajar kita drum itu. Dan itu memperkuat sense of rhythm kita ya, belajar drum. Oh ya, modelnya kayak gini ya. Jadi kalau di Indonesia kan ada perbaikan jalan di sebelah satu jalur ini, ada orangnya yang ngatur-ngatur kan. Kalau di sini lucu ya, mereka sediain lampu merah portable gitu. That's nice. Ya harusnya gitu memang. Lampu merah portable. Oke, kita bisa lanjutkan perjalanan kita dengan aman dan tentram sekarang. Yes. Kita berapa jam ya? Kita cek ke route advisor kita ya. So, 10 jam. Oke. Okay. So, this is going to be a long drive. So, just sit back, relax, and enjoy the ride. Saya tadi baru aja lihat satu video YouTube tentang vlognya supir truk gitu ya, orang Rusia. Dia bawa keluarganya di truk. Jadi dia sama istrinya, sama anaknya masih kecil ya. Ya udah dibawa kemana-mana. Di dalam truknya dia, truknya dia udah kayak rumah gitu loh. Anaknya tidur di belakang, dia nyetir. Terus istrinya main handphone sambil berlingan di belakang. Bener-bener udah kayak di rumah aja. Ya memang itu lifestyle ya. Kalau di luar. Di sini image super truck itu beda banget sama image super truck di luar gitu. Truck driver gitu. Kayaknya kalau di luar tuh gitu, dan truknya tuh juga most likely punya dia gitu, yang dia sewain. Jadi basically dia menyewakan truknya dia untuk semua pekerjaan hauling. Ada yang truknya dibikin pokoknya custom, benar-benar sesuai dengan yang dia mau. Rame sekali hari ini. Yuk, bisa tuh ambil. Okay. Sip. Terus juga karena saya main, lah ini berhenti kenapa lagi?
Oh, masih ngambil jalan lagi, mengecil lagi jalanannya. Luar biasa. Saya juga gara-gara main Farming Simulator jadi lihat vlog farmer gitu. Dan ada satu namanya Laura Farms, dia cewek, keluarganya farmer. Dan ya maksudnya dia yang operate alat berat itu gitu loh. Itu seru banget sih. harvesting pakai combine harvester, sowing, plowing dengan semua traktornya itu. Very cool. Untuk ditonton tapi kalau untuk dikerjain kayaknya agak capek ya. Unless kita benar-benar niat gitu loh. Karena kan kebanyakan kerja di ladang tuh panas banget dengan peralatan yang mungkin nggak nyaman ya. Dibanding naik truk, naik traktor itu mungkin lebih nggak nyaman. So kebayang kita mesti appreciate pekerjaan para petani-petani itu ya. Kalau di Indonesia farm yang benar-benar canggih gitu pasti ada lah ya. Maksudnya Indonesia kan agriculture-nya kan kuat banget. Dan ladangnya pasti yang gede-gede banget gitu. Nggak mungkin kalau pekerjaannya nggak pakai alat berat ya. Ya at least kalau yang di desa-desa gitu petaninya masih pakai alat sederhana. Tapi kalau sawahnya gede saya yakin pakai alat berat sih. Nggak kebayang kalau nggak. Untuk ngebajak satu sawah aja kalau manual terlalu sadis. But again, saya nggak tahu. Saya cuma mainin apa yang saya mainin di game aja. Itu yang saya tahu. So anyway, ngelihat kehidupan vlognya super truck, vlognya farmer di luar gitu. Ya buat mereka itu lifestyle aja. Power speed, okay. Cruise control. Ya, lagi-lagi ya kalau nyetir di Amerika gini gersang. Tapi at least lumayan tuh ya, ada hijau-hijaunya juga. Kaktusnya juga hijau. Ya saya kan di rumah juga melihara tortoise. Dan salah satu makanan tortoise tuh kaktus. Jadi saya punya kaktus di rumah buat makanan tortoise. Seru sih melihara tortoise itu. Ya kayaknya segini lebih enak ya, suara mesinnya nggak terlalu gede. Udah saya kecilin. Sorry by the way. Semoga suaranya tetap jelas ya. Karena saya ngerekam kan di OBS, jadi bukan track terpisah, jadi saya nggak bisa mixing setelahnya. Oke, kita terlalu ngebut. Barusan saya cek di Google, ternyata 1 jam in-game itu sama dengan 3 atau 4 menit ya. Gitu. Ya, berarti kalau misalkan 7 jam, ya sekitar 20 menit. 20 menit lagi. Lumayan juga ya, ini benar-benar game buat ngabuburit nih sambil relax. Wih, pemandangannya itu kayak penginapan kecil gitu ya di tengah gurun. Ya pastinya selalu dibutuhkan sih karena perjalanan panjang melintasi state yang berbeda. Duh, ada helikopter, saya pengen lihat tapi takut meleng lagi jalan ngebut begini. Udah, kita fokus di jalan aja deh. Di sebelah kiri kanan kita ada bukit. Asik ya. Enak kalau ada sedikit variasi gitu loh di jalan biar gak terlalu ngantuk-ngantuk amat. Nah, jembatan. Ada pemandangan lagi. Sayangnya gak ada perahu lewat nih. Asik padahal. Ini sekarang di rumah saya, real life. Ini jam 9:30 pagi. Saya melihara torto kan, tortoise. Jadi salah satu kegiatan rutin saya tuh ngerendam sama ngejemur mereka. Kegiatan saya kayak ini banget ya, nyantai banget. Itu it's a way to relax sih sebetulnya. Selain main game, ngerekam kayak gini, ngurusin mereka kura-kura. Habis itu balik kerja lagi, ngajar lagi, nulis naskah buat konten lagi. Menyenangkan. Wah, sudah gelap ya. Jam 9 kurang 2 menit. Kita pakai lampu Jawa aja deh. Kayaknya lebih aman ya.
Ya beginilah suasana gurun di jam 9 malam, gelap banget, nggak ada lampu jalan ya. Jadi emang mesti ekstra hati-hati, apalagi kalau kita bawa truk segede gini. Harusnya trailer kita sih ada lampu-lampunya ya. Saya nggak tahu deh, ada nggak sih? Oh nggak ada, gelap. Wah bahaya banget ya, bayang deh. Oke, saya nggak tahu cara nyalain lampu di trailernya, harusnya ada sih. Tapi ini sekarang gelap loh trailernya. Tuh, nggak ada yang... Ya ada, tapi maksudnya kayak pinggir-pinggirnya kurang terang. Harusnya kan lebih terang lagi harusnya ya, kali. Masa cuma depan sama belakang doang? Very dangerous. Ini ada lampu jalan cuma sedikit tuh. Pas mau keluar aja, pas ada intersection gini. Cuma kalau pas lagi jalan lurus, nggak ada lampu jalan. Serem juga. Dan kita masih ada 5 jam perjalanan. Jadi kalau real time probably sekitar 15 menit ya. Pas banget waktunya buat saya ngurusin kura-kura abis ini. Tortoise. Ngasih makan, mandiin. Teman-teman gimana sih? Kalian punya binatang peliharaan nggak? Ya. Binatang peliharaan tuh kalau emang kita care beneran ya sama binatangnya, itu lumayan bikin hati senang sih. Itu merah-merah apaan sih? Itu mobil, itu truk ya? Ada lampunya tinggi gitu. Ya ampun, ini gelap banget sih sumpah. Oke, hati-hati deh. Kaki udah siap-siap di rem. Iya, cuman kalau misalkan binatang piaraan tuh kita ngerasa beban ya ngurusinnya, ya tentu jadi capek gitu. Mendingan binatangnya diadop ke orang lain, jangan kita yang ngurusin. Ya, saya mikir gitu ya. Pokoknya kalau misalkan kita punya binatang piaraan yang kita ngerasa ini berat nih, beban nih ngurusinnya, mendingan lepas, adopt ke orang lain. Tapi make sure orang lainnya itu benar-benar niat dan benar-benar sayang sama binatangnya itu. Saya kemarin lihat video ada orang ngasih salah satu anak anjingnya yang dia sayang banget ke orang lain gitu. Terus setelah berapa bulan dia minta kirimin dong fotonya kayak apa sih dia sekarang. Tapi nggak dikirim-kirimin. Pas disamperin, ya Allah, ternyata kondisinya udah kasihan banget anak anjingnya ya. Itu benar-benar, aduh, jahat sih. Kadang-kadang tuh orang tuh nafsu pengen melihara tapi nggak mau kerja kerasnya, karena melihara binatang tuh kerja keras loh. Ya, mungkin nggak kerja keras, cuma maksudnya itu makan waktu dan makan pikiran kadang-kadang ya. Kalau dia sakit, kita mesti bawa ke vet, kayak gitu-gitu. Kita peduli apa enggak? Kalau enggak, mendingan nggak usah. Kasih ke orang aja. Ini serius sih, ini gelap abis sih. Nggak salah nih, segelap ini. Udah gitu jalannya kecil lagi, jalannya sempit lagi. Serem gila. Oke, kita nggak usah nyusul-nyusul atau apa ya, kita jalan lurus aja deh. Ini ya, harusnya ada lampu interior ya. Jadi paling nggak kita nggak merasa. Oh, kan mesti belok kanan kita. Oke, mana dia belokannya? Inikah? Oke. Oke, hati-hati. Kosong. Sip. Oke. Nah, di GPS sudah kelihatan tuh target kita ya. Yeay, depan tinggal belok kanan dan kita drop off barangnya dan kita bisa istirahat. Luar biasa.
sini kita belok kanan. Turn right. Oke, awas, pelan-pelan aja. Sip, ini BHP nama tempatnya ya. BHP facility. Oke. Semoga ada yang nangkap kita di lokasi sana. BHP ini apa ya? BHP facility. Kita lihat ya bentuk tempatnya ya. Apakah ini tempat apa ya? I have no idea. Pabrik kah? Airport kah? Atau apa? Kalau bentuknya nih kayaknya tempatnya gede banget ya. Apa pabrik jangan-jangan ini? Oke, di depan sudah sampai kita. Ah, finally. 10 jam ya, dan sekarang jam 4 pagi. Berarti 10 jam berapa tuh? Wow. Safe and sound. Sudah sampai kita. Iya, ini kayak quarry dan pabrik gitu ya. Sampai juga kita akhirnya. Thank you so much udah ngikutin. Ini mungkin kayak jadi semacam apa ya, podcast tapi sambil main game. Makanya saya judulin ini sebetulnya serialnya Curhat Supir. Jadi buat saya untuk ngobrol-ngobrol sama kalian juga. So, thank you so much udah ngikutin. Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.